Ucapan Lesti Kejora 7 bulan lalu jadi kenyataan, beri kode lewat lagu. Ucapan penyanyi dangdut Lesti Kejora pada suaminya aktor Rizky Billar kini menjadi perbincangan netizen. Perkataan yang dulu dianggap sebagai lelucon karena diucapkan Lesti sambil tertawa kini terasa sebagai isyarat. Dalam video viral yang bersumber dari channel YouTube Abang Narji, Lesti sebenarnya diminta untuk merayu Rizky Billar yang sedang marah agar tidak marah-marah lagi. Lesti sambil tertawa berucap kalau Rizky Billar jangan marah-marah. Lesti Kejora ngaku takut kalau Rizky Billar marah-marah. Lesti Kejora berujar kalau Rizky Billar marah-marah seperti mau makan Lesti. Beredarnya video tersebut di media sosial membuat netizen mengaitkannya dengan kondisi rumah tangga Lesti Kejora saat ini yang sedang dirundung masalah. Salah satu netizen ada mengatakan kalau itu sebenarnya curhatan Lesti Kejora yang tanpa kita sadari. Ada yang menyebut kalau sebenarnya Lesti Kejora sering memberikan kode tapi tak ada satupun yang ngeh dan sekarang semua diperlihatkan. Sebelumnya sikap Lesti Kejora yang tak biasa juga sempat diungkap Nasar yang melihat langsung penampilan Lesti Kejora di Dangdut Akademi 5. Melihat Lesti menangis saat menyanyikan lagu Sekali Seumur Hidup, Nasar merasa Lesti sebenarnya ingin bercerita lewat lagu. Dia persik yang saat itu juga ada di tempat tersebut juga mengatakan bahwa Lesti tidak biasanya sampai seperti itu. Komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.